نويت صوم غد أن أدائي في شهر رمضان هذه السنة لله تعالى. Panas ya puasa hari ni. Hausnya. Petang ni pergi bazar Ramadan nak beli ayam golek, takoyaki, murtabak, air mangga dengan ha, cendol. Aduh, dah lapar sangat ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in. Kawan-kawan, puasa tak hari ini? Alhamdulillah, ahsantum. Mari kita fahami makna puasa bersama Alif. Makna puasa menahan diri dari makan dan juga minum. Juga perkara membatalkan puasa, terbit fajar, terbenam suria. Ha, jangan pula kawan-kawan lupa berniat pada malamnya. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Dalil ini jelas menunjukkan bahawa puasa telah difardukan kepada umat terdahulu supaya kita menjadi insan bertakwa. Tapi tak seronoklah puasa. Letih, haus, lapar. Kawan-kawan kena ingat, puasa kan mengajar kita sentiasa bersyukur, berkasih sayang dan erti bersabar. Rasulullah SAW sangat cinta kepada siapa yang dapat menahan sabar. Best kan dapat cinta Nabi? Kawan-kawan, ingat lagi tak perang yang berlaku dalam bulan Ramadan? Ya, betul. Perang Badar terbaik. Bayangkan, tentera Islam seramai 313 orang bermatian melawan musuh seramai 1,000 orang dalam keadaan mereka berpuasa. Tetapi, tidak mematahkan semangat mereka untuk berjuang ke titisan terakhir. Akhirnya, Allah memberikan kemenangannya sangat luar biasa kepada tentera Islam. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Jadi, dalam bulan Ramadan ni, kita janganlah malas atau beralasan untuk menolong ibu bapa membuat kerja rumah. Alif nak tanya sikit, apa aktiviti kawan-kawan pada bulan Ramadan? Tidur! Main PUBG? Apa kata tahun ni? Kita tukar sikit aktiviti Ramadan. Isilah bulan ini banyakkan amalan. Beribadah malam, siang berpuasa. Banyakkanlah sedekah, jangan dikira. Moga ia menjadi penebus dosa. Membaca Al-Quran, jangan dilupakan. Zikir dan tasbih, elok disertakan. Kawan-kawan, mari kita persiapkan diri dengan ilmu dan amalan. Semoga Ramadan tahun ini, Ramadan yang terbaik buat kita dan dapat membentuk generasi rebani. Wira peneka di atas jemuran, kain diukur, dibelikan di dahi.
Insan bertakwa melawan cabaran tanda pengabdian kepada Ilahi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.